Jadi ada nggak nih kekuasaan? Ada cawe-cawe nggak? Ada nggak cawe-cawe? Okay. Ada nggak Mulyono versinya Ono Surono? Jadi ada banyak versi kan? Coba kita cari keterangan supaya teman-teman bisa dapat kuliah juga. Silakan. Di dalam metodologi berpikir, ada yang namanya prinsip parsimoni. Parsimoni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Okay. Jadi di dalam banyak argumentasi, yang paling sederhanalah yang paling mungkin untuk diterima. Tuh, pokoknya. Namanya Occam Razor. Apa namanya Razor itu? Guntingnya Occam. Occam ini dia seorang pastor, ini ada paus ini kebetulan. Occam ini seorang imam Katolik. Nama lengkapnya William Occam. Hidupnya kira-kira 700 tahun lalu, udah lama sekali. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Kan ada enggak bisa membuktikan apa-apa kan? Yang paling sederhana adalah menduga dengan kekuatan pikiran bahwa itu pasti cawe-cawe. Jadi sebetulnya kita semua ngerti itu bahwa iya memang cawe-cawe. Buktikan. Iya enggak bisa dibuktikan. Kalau begitu sebaliknya bisa dibuktikan nggak? Lalu justru yang panjang lebar yang lebih nggak bisa dibuktikan. Itu cara berpikirnya tuh. Teman-teman ngerti nggak? Kuliah metodologi semester 1 saya nih kayaknya. Saya lanjut ya. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih ya berupaya untuk membela Mulyono tuh. Ya biasa aja. Karena kerumitan pikiran tadi. Tadi saya lewat di tangga berjalan, eskalator itu, ada tulisan di situ bunyinya begini: success is not free, you have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Siapa yang ganti proverb itu? Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Ya saya tanya kamu. Coba tanya ke mahasiswa mungkin mulut. Siapa yang ganti? Tulisan Pak Hari Tanu Sudibyo. Success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free, is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Hah? Yang nulis itu adalah narasumber-narasumber iNews. Sebut nama dong. Ya semuanya bisa menyebut nama diri sendiri-sendiri. Jadi saya mau terangin. Tapi bentar-bentar. Ini kalau Anda menyatakan bahwa Bung Noel, Bung Sylvester, kan mereka nggak dapat jabatan. Jadi, Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat. Ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini. Baik jabatan, baik proyek, dan sebagainya. Saya seorang usahawan, dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah. Ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah. Hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri, ya kan? Sampai hari ini, ya, masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia bilang kami kita tadi bicara soal kebijakan rumit. Pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang enggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna enggak saya? Eh, makasih.
Buat selfie-selfie. Yes, oke. Okay. Lanjut ya, saya terangkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali saya terangkan. Orang yang saya sebut tadi, William Ockham. Imam Katolik. Anda kenal? Anda kenal orang itu? Anda kenal William Ockham? William Ockham yang menulis prinsip parsimoni di dalam berpikir. Anda tahu dia siapa? Tahu? Nggak tahu. Dia juga bujangan lapuk. Tidak pernah menikah. Ya namanya biarawan mana menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan. Iya kan? Hei, biarawan tidak menikah tuh. Tahun 700, bahkan paus itu menikah. Anda enggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Anda itu tidak kan, punya... Itu kan pengecualian ya. Hampir semua paus, ya rohaniawan Katolik itu enggak menikah. Mereka hidup selibat. Oke, saya terangkan ya. Sekali lagi ya, oke. Anda enggak bisa Anda sama ratakan semua dengan yang tadi yang menikah satu orang itu. Oke, pengecualian. Semua ya, orang pinter. Itu Anda menghina kaul kekal dari para rohaniawan Katolik. Apa yang hina itu sejarah, siapa yang menghina? Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir. Ada pengecualiannya, Anda tidak berpikir. Lalu ada pengecualian. Kalau Anda berpikir Anda ya, tahu siapa ya. Kalau Pak Jokowi ya enggak disukai orang. Dengar dulu. Ya. Oke, okay, di medsos mungkin dihajar ya. Tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok republik ini, beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Saya mengalami itu. Iya, ya? Yang nyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang konyol, ya kan? Anda mengatakan kami juga seperti Anda, kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi enggak ada beban. Ya, Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi, Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Ya. Oke, saya terus ini ya sedikit lagi. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brower, Gus Dur, ya. Leo Tolstoy itu SD saya udah baca. Oke, jadi kau nggak usah ngomong kayak begitu. Oke, sekarang ini gunanya kau buat republik ini apa? Oke, saya tulisin lah pelan-pelan ya, oke. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Oke, saya gila ya. Oke. Anda sebut dua nama tadi, M.A.W. Brower dan siapa tadi? Gus Dur. Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca. Oke, yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat no, masalah ini. Nah, baca. Kita sekarang berdebat yang no, no, hari no, no, no. Kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh? Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini, bukan masalah yang itu. Yuk aja saya buat berdebat. Apa? Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Yes. Kita berdebat sekarang yang okay. Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Enggak bisa aja, gitu okay. Loh. Jangan ya. Anda mengalihkan kiri kanan kiri. Straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan ya kan, ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of powernya Pak Jokowi? Oke, saya omongin. Ya. Silakan. You sebut tadi M.A.W. Brower. Oke. Okay. Brower itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger? Yang menulis tadi being and, kan dia bilang nothing. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brower. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, okay, siapa itu Heidegger?
Bung Rocky, kita sekarang ini ya kan. Saya mau tanya. Enggak, sekarang ini kita berdebat apa? Apa mengenai si filsuf? Nah, yuk, ya kan? Tadi, atau nama... mengenai hukum? Kita berdebat mengenai apa yang ada tudukan kepada orang yang baik dan benar gitu. I got your point. Then this ya, bukan yang lain-lain. Anda enggak usah keliling ke atas ke bawah, kiri kanan. Sebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. Saya akan jawab itu. Dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brower. Anda tahu siapa Brower? M.A.W. Brower. Terangkan pada mereka coba yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda gak ngerti? Mau debat lagi? Mau tambah debat? Berdebat itu sekarang begini, saya, yang kita perdebatkan ya. Ya saya mau terangkan cawe-cawe. Mana bukti-buktinya, begitu loh. Ya saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah apa segala macam, udah nggak penting. Anda okay? Bilang tadi, ya. Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat. Orang semacam ya Anda memang bujangan lapuk, beda iya, sama rohaniawan dong. Yang ada soal kasian buat saya. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa ya saya itu? Harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang tidak. Gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan mau ngaku dong. Ngaku, bukan salah ngaku Roy. Enggak, saya mau Rocky, saya mau bantah kamu, ya kan? Kenapa kamu ngaku ini hidup baik-baik itu... aja, ya? Kalau kamu hidup menyakitkan, tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan gitu ya. Tiap hari pusing. Kami enggak pusing sama hidup kami kok. Gitu loh, dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan. Oke, okay. Ada yang menjilat di sini. Anda sembarang ngomong okay. Gitu loh. Saya ulangi. Perdebatannya lebih pada substansi, Om. Biar ini dia, substansinya. Kasihan kawan-kawan mahasiswa, kita mau berharap ada sekarang, nilai Rocky, dalam diskusi hari ini. Kebenaran mana yang kamu? Teman-teman mahasiswa menikmati nggak perdebatan ini? Kesalahan mana gitu loh? Gak ada masalah kok. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Tapi okay. Maksud saya lebih pada substansinya. Nggak. Kita ini biar mau enak. Kejar dia ini, ya kan? Dia ngomong ngawur-ngawur, ngaco-ngaco. Ini mana buktinya? Itu loh. Saya terangkan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri putar kanan, gak usah. Strike to the point aja, Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Cuman bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak. Saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang gak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Okay. Kita berikan kesempatan dulu. Silakan, Rocky. Silakan, Rocky. Jadi potong dulu. Silakan. Di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi, -7 itu. You gak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir? Kalau prinsip berpikir, you gak tahu. Inilah, Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang, ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Nih, minum dikit. Belum Rocky ya? Mau lanjutin? No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa. Itu cara berpikir. Dan saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni. Dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Kita saya mau ajarin you kan. Enggak, saya enggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin sekarang. Minta bukti. Oke,
Okay. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, okay, saya terangkan. Ya? Oke, okay, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, okay, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Ya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, okay, kau bodohin orang-orang lain, saya jangan. Kacau kamu ini. Ya, minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan, perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo, silakan. Oke. Okay. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja, ya. Rakyat mendengar, Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu? Prinsip itu. Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang saya ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya, ini hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya, ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang ini melakukan buktinya, cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya pacta sunt servanda, perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini semua itu terangkan. Ngomong. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum, a pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul enggak? Sun artinya jangan sampai, benar enggak? Salah. Buat gimana itu salah. Sun itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, kasih. Saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia nggak, dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti, nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong. Saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan alah, itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip kau, itu? Eh, kau bodoh, kau bangsat kau ngomong siapa dulu. Makanya gak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap sama kami di Rakyat Bersuara. Kamu bodoh. Goblok kamu.